Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Arya Saloka blak-blakan sebut Amanda Manopo sebagai istri bintang hatiku. Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sorotan publik setelah berperan sebagai Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Kemistri kuat yang dimiliki keduanya mampu membolak-balikkan emosi penonton yang semakin baper melihat momen keduanya. Apalagi Arya Saloka dan Amanda Manopo seringkali menyabet berbagai penghargaan bergengsi, tentu membuat fans makin bangga dengan keduanya. Momen mesra terbaru yang semakin membuat penggemar kegirangan adalah saat mereka menghadiri acara sebuah Indonesia Movie World 2021. Dalam acara tersebut, Arya Saloka terang-terangan sebut Amanda Manopo sebagai istrinya. Arya Saloka juga tidak sungkan untuk mengatakan kalau Amanda Manopo adalah bintang untuk hatinya. Sontak hal itu membuat orang di sekitarnya heboh. Mendengar hal tersebut, Amanda Manopo hanya tersenyum bahagia. Saat menghadiri Indonesia Movie World 2021, mereka berdua juga berakting dengan bintang tamu yang lain, seperti Amanda Manopo yang berakting dengan komedian Jodit Mulyanto. Ternyata momen tersebut merupakan bagian dari penampilan mereka di acara tersebut. Meskipun begitu, keduanya tetap membuat penonton terbawa perasaan. Selain itu, sinetron Ikatan Cinta segera tamat, para penggemar kirim karangan bunga. Sejak tayang perdana pada 2020 yang lalu, sinetron Ikatan Cinta berhasil mencuri perhatian masyarakat. Selain memiliki alur cerita yang seru dan menarik, sinetron yang tayang di RCTI ini juga dibintangi oleh para artis yang tengah naik daun seperti Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenka Kisara, Evan Sanders, Randy John, dan Iqbal Fauzi. Sayangnya di episode yang sudah tinggi kemarin, sinetron Basutan MSC Group ini harus segera tamat. Tentu hal ini membuat kesedihan tersendiri bagi para pemeran dan penggemar sinetron. Bahkan karena merasa kehilangan, para penggemar sampai memberikan karangan bunga untuk pemain dan kru Ikatan Cinta. Selain hal itu, Ikatan Cinta sering sabut penghargaan bergengsi. Pihak Ikatan Cinta optimis untuk terus season kedua. Menemani pemirsa setia RCTI sejak 2020 yang lalu hingga 2021, sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari di RCTI telah banyak menemani penghargaan bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, RCTI dan MNC Group mengadakan syukuran yang dilaksanakan pada Jumat 3 Desember 2021. Sekaligus membahas Ikatan Cinta season kedua yang dihadiri oleh Heri Tano, Presiden Direktur MNC Group, dan Ibu Dini Putri, produser RCTI yang menangani Ikatan Cinta. Juga para pemeran Ikatan Cinta diantaranya yaitu Arya Saloka, Aldebaran Alfahri, Amanda Manopo, Evan Sanders, Iqbal Fauzi, dan Glenka Kisara. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemirsa setia RCTI, khususnya fan Ikatan Cinta yang telah mendukung serial ini. Selama satu tahun ini, Ikatan Cinta kerap meraih posisi unggulan di slotnya dan meraih berbagai penghargaan bergengsi. Kami harap kedepannya akan semakin membaik secara performa dan secara cerita pun kami selalu berusaha mengemasnya lebih menarik sehingga masyarakat tetap terhibur dan selalu menantikan kehadiran Aldebaran dan Andin, ungkap Heri Tano selaku pimpinan MNC Group. Dan juga pihak Ikatan Cinta membahas masalah Ikatan Cinta season kedua dan kelahiran si balon biru yang menjadi fokus pembahasan yang akan tayang di Ikatan Cinta season kedua. Tidak hanya itu, dalam acara syukuran ini tidak hanya melibatkan para pemain dan pihak RCTI, juga beberapa penggemar yang beruntung memenangkan kuis dari sosial media RCTI Plus. Para pemenang kuis tersebut dapat mengikuti acara syukuran ini dan bertemu langsung dengan para pemain serial Ikatan Cinta. Tidak hanya itu, mereka juga akan memainkan beberapa game serta foto bersama Aldebaran, Andin, dan pemeran-pemeran lainnya. Dalam acara tersebut, kelakuan Amanda Manopo menjadi sorotan, panggil Arya Saloka dengan sebutan suamiku. Amanda Manopo terekam sedang berduaan dengan Arya Saloka saat acara berlangsung. Kehebohan kembali terjadi di kalangan fans sinetron Ikatan Cinta. Penyebabnya, pemeran Andin dan Aldebaran
kian memperlihatkan kedekatannya di luar syuting Ikatan Cinta. Bahkan aksi Amanda Manopo dengan Arya Saloka baru-baru ini bikin heboh di kalangan fan. Setelah lama diisukan dekat dengan Amanda Manopo, kembali merekam video Arya Saloka saat mengemong hewan peliharaannya. Video itu dibagikan oleh Amanda Manopo lewat story Instagramnya Senin 29 November 2021. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta merekam video Arya Saloka yang tengah asyik bermain dengan hewan peliharaan barunya di lokasi syuting. Bukan hanya itu saja, Amanda Manopo juga menyebut Arya Saloka sebagai suamiku. Keluarga baru BKT guys, suamiku yang lagi ngemong anaknya, kata Amanda Manopo. Selanjutnya Amanda Manopo mengunggah video dirinya bersama hewan peliharaan berupa anjing kecil di atas tempat tidur emak dan anaknya, tulis Amanda Manopo. Sebelumnya nama Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat digosipkan ada kedekatan antara keduanya. Namun baik Arya Saloka dan Amanda Manopo tidak mempedulikan pemberitaan mengenai kabar hubungan mereka. Hingga saat ini Arya Saloka dan Amanda Manopo tidak juga menjelaskan status hubungan mereka berdua. Dalam pemberitaan, Arya Saloka dan Amanda Manopo sempat kedapatan berdua di ruangan privat ruang syuting. Tanya itu, Arya Saloka juga sempat dijahili oleh Amanda Manopo berupa pintu saat akan keluar. Sempat beredar video Arya Saloka berikan surprise untuk Amanda Manopo. Terlihat Arya Saloka memberikan kejutan berupa makanan kesukaannya pada Amanda Manopo. Wajah Amanda Manopo tampak senang saat diberikan kejutan makanan kesukaannya oleh Arya Saloka. Ini hadiah spesial dari saya ya Andinku, semoga kamu suka, ungkap Arya Saloka. Admin dari Instagram fanbase Ikatan Cinta memberikan komentar diberikannya surprise pada Amanda Manopo oleh Arya Saloka. Video itu dibagikan oleh Amanda Manopo lewat story Instagramnya Senin 29 November 2021. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta merekam video Arya Saloka yang tengah asyik bermain dengan hewan peliharaan barunya di lokasi syuting. Bukan hanya itu saja, Amanda Manopo juga menyebut Arya Saloka sebagai suamiku. Keluarga baru BKT guys, suamiku yang lagi ngemong anaknya, kata Amanda Manopo. Selanjutnya Amanda Manopo mengunggah video dirinya bersama hewan peliharaan berupa anjing kecil di atas tempat tidur emak dan anaknya, tulis Amanda Manopo. Sebelumnya nama Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat digosipkan ada kedekatan antara keduanya. Namun baik Arya Saloka dan Amanda Manopo tidak mempedulikan pemberitaan.